بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah, kita sudah pun banyak membaca taklimat daripada tazkirah kenalilah diri anda, dan daripada maklumat-maklumat yang kita sudah pun mengetahui, kalau kita nak petik dah, ya, nak tipkan fakta yang penting ialah pertama, sentiasa bercakap dengan diri, sentiasa bercakap dengan diri anda. Apabila kita mengenali diri kita, sudah tentu segala bentuk, rupa bentuk, sikap, tingkah laku, perangai dan sebagainya, kita tahu. Dan bila kita mengetahui, kita sedarlah, sedarilah kita bahawa kita adalah insan yang lemah. Kadang-kadang kita bertutur sendiri. Sebagai contohlah, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, beliau adalah seorang sahabat dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketokohannya sungguh termasyhur dan diketahui umum. Antara apa ni, gaya hidup dia, dia suka bercakap sendiri. Mungkin kita katakan orang yang bercakap seorang diri ini, orang ini tak akalnya, tak sempurna hidup pada pandangan kita. Tapi bagi mereka yang matang makrifat, kenal dia siapa dia, dan tentu dia merasakan banyak kekurangan. Antara kata-kata Ali, dia cakap pada diri dia, dia kata mengkilatiz zad wabak disyarah. Kata-kata ucapan ini sungguh masyhur. Ini mengeluh. Sebelum matanya apa ini gelap, dia mengeluh. Sedikit bekal. Sedangkan perjalanan masih jauh. Sedikit bekal ni, dan tentulah apa ni, beliau merasa kesal, amat menyesali dan menyedari bahawa hidupnya memerlukan kepada bahan-bahan keperluan hidup. Apakah kita pernah mengeluh? Kita tak pernah mengeluh. Kita tak sempat tunai solat berjemaah 5 kali, kita tak mengeluh. Tak sempat nak solat jumaat apa ni, maghrib, isyak, subuh sebagainya, tak pernah mengeluh, tak pernah menyesal. Ini menunjukkan kita tidak kenal siapa kita. Kita masih gah ataupun ada rasa ego. Patutnya bila kita tak sempat, oleh kerana apa ni, lewat tidur malam, kita tak jaga, subuh terlepas. Sebab tu kita mengeluh. Ruginya aku. Seandainya kalau aku mati sebelum subuh tadi atau selepas subuh, cukuplah merugikan. Begitu juga tuan-tuan, kita membaca Quran. Membaca Quran, kita tak banyak membaca Quran. Habis-habis kita tunggu pada bulan Ramadan. Apakah kita fikir bahawa Ramadan depan, tahun depan, mungkin kita sempat? Tak ada siapa yang berani cakap boleh, mungkin sampai. Jadi oleh hadis patut kita menyesal.
Ramadan yang lepas aku tak sempat membaca Quran. Kita cuba ambil balik. Ini maksud minkil ladizad. Sedikitnya bekal. Masalah majlis ilmu, menimba ilmu yang dituntut oleh Islam tu, kita tak begitu sangat mementingkan. Orang beritahu di sana ada kelas pengajian, tak ada apa pun. Itu merugikan tu perempuan. Lebih-lebih lagi mengejar maklumat, apa, mempelajari perkara yang penting. Orang macam saya ni nak kan. Dia orang kata, ustaz, kenapa tak banyak IT? Mungkin saya kata, saya dah tua dah buat apa. Ini kata-kata begini, kata-kata orang tak menyesal. Sepatutnya kita walaupun dah berumur, banyak benda kita tak tahu. Kita patut menyesal. Iman saya rasa menyesal. Saya tengok orang baca buku dalam bahasa Inggeris, kita tak reti. Sesalnya aku tak tahu apa pun. Sedangkan buku-buku dalam bahasa Inggeris banyak pengetahuan dalam setiap bidang. Begitu juga kita baca Quran kan, kita tak tahu makna Quran. Sebab dia bahasa Arab. Apa kita tidak rasa menyesal? Sepatut kita menyesal, tuan-tuan dan puan-puan. Memang kita kesal. Saya dah hidup begitu lama ni, banyak pengalaman saya. Satu majlis ilmu dibuat oleh, diadakan oleh Salman Maulana di Mazahirul Ulum di New Delhi, satu masjid dalam kawasan bandar ada masjid. Dibaca apa ni, dia mengajar baca tafsir Quran dalam bahasa Inggeris. Terjemahan apa tu Maulana Abdullah Ali tu, Pakistan tu. Jadi kita tak reti bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun oleh kerana ingin tahu, ingin nak dengar juga. Walaupun reti tak reti kan, belilah buku tafsir tu cuma bahasa Inggeris tu. Di India dulu 12 rupiah, bukan singgit lebih lah harganya. Budak-budak malu apa Melayu perli pula. Belajar-belajar Melayu perli. Nak tunjuk panda ke orang putih bahasa Inggeris tu. Sedangkan sebenarnya tak sepatut, tak sepatut begitu. Kita beli buku tu pergi dengar. Takkan kita tak apa ni, walaupun kita tak faham, kita dengar perkataan Inggeris tu. Dengar dia punya cara, dia punya apa, cara dialek sebutan dia tu, dengar. Paling tidak kita dapat satu patah perkataan, tak tahu mana, balik rumah tengok kamus. Mana begini. Kalau kita semangat wajar tuan-tuan, memang dapat. Teruskan saya secara jujur, saya hanya belajar menerusi secara tak langsung, begitu saja. Saya tak pandai mana bahasa Inggeris, tapi ala kuliah bila tengok sasa Allah tu, bolehlah sedikit faham. Hasil daripada pemerhatian, hasil daripada semangat penelitian, nak didengar, nak reti apa yang dia sebut. Itulah saudara. Jadi kalau saudara ada apa semangat rasa penyesalan, tak banyak ilmu, tak banyak amal ibadat, tak banyak apa-apa perbuatan kebaikan, itu satu kebaikan. Dari susunan daripada itu, praktikkan. Kalau kita tak banyak amal kebaikan, nak sedekah tak ada duit kan, apa lagi nak baik, kita buat mudah. Terjumpa kawan kita, kita tunjukkan muka manis, kita senyum, sedekah. Itu pahala. Jangan tunjuk muka masam. Sama ada kita kenal tak kenal saudara tu, tunjukkan muka yang manis. Dan masyarakat tabassum, berwajah manis, senyum selalu, senyum sokmo. Nanti kata, wa tabassum ka fi wajhi akhika sadaqah.
Nabi Rasul hadis Bukhari senyum memungut kepada rakan temanmu adalah sedekah. Tengok tersedia. Jadi kita apa ni begitulah. Kalau kita rasa kan kita tak banyak baikkan, kita cuba kejar. Sebelum kita mati, kejarlah sebaik mungkin. Cari kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat taufik dan ya Allah Taala. Jadi yang pertama tip yang pertama daripada apa ni tazkirah kita atas tajuk kenali ilmu ialah pertama sentiasa bercakap dengan diri sendiri. Baik. Yang kedua menyayangi diri. Menyayangi diri. Bila kita kenal diri kita, kita sayang. Paling tidak kita tahu kalau kita makan lebih, apa ni mengambil pemakanan bahan manis lebih bahaya, kita pastikan kita kurangkan gula, kita jagakan kesihatan kita. Itu menyayangi diri kita. Itu tip yang kedua. Yang ketiga ialah menimba ilmu. Tentulah tuan-tuan, bila kita kenal diri kita, Allah, aku ni tak tahu apa pun. Aku pernah dengar azan dilawakan oleh muazzin, oleh Bilal. Hayyalah solah. Tak tahu. Mana kita sudah kita cuba kita memahami apa yang disebut oleh muazzin, oleh Bilal tu. Itu apa yang kata menimba ilmu. Tiga tip yang penting. Baik, pada malam ini kita sambung kembali pada buku surat 28. Ingatlah, mengenali diri anda, diri sendiri menuntut anda mematangkan makrifat dan berusaha memperkejapkan keyakinan demi keimanan sejati dengan mengutip sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan mempraktikkannya di persada amali sehingga hati anda tidak lagi berjauhan dengan Allah pada setiap keadaan. Jika dilanda kedukaan, kesusahan dan kesulitan, sudah tentu hati anda akan meluahkan ungkapan kata La ilaha illa ant subhanaka inni kunti minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin. Apa makna? Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kita terjemah ke sini ni supaya saudara apa ni menghayati maknanya secara tidak langsung. Kita sebut la ilaha illa anta. Pengalaman kita dah tahu mana la ilaha illa ant. La tiada. Ilaha Tuhan. Illa melainkan anta engkau. Saudara dah tahu anta duduk cakapkan. Anta ada. Sama. Jadi kita, Allah saja Tuhan. Itulah. Subhanak. Maha sucimu. Wahai Allah. Inni kunti minaz zalimin. Aku adalah antara orang yang zalim. Aku ni adalah antara orang yang zalim. Dan tentulah. Bila kita berdepan dengan kesyirikan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hati kita rasa tenang. Sekejap. Sekarang ni kan orang sekarang ni berada apa sentiasa berada dalam keadaan tertekan. Suasana hidup hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk di pusat apa, di mana besar, memanglah. Kita memandu kereta, kereta banyak. Sedangkan kita nak pergi apa, nak cepat, tak. Sentiasa tertekan tu perempuan. Saya pernah sekali jam, nak balik daripada Kuala Lumpur ke Kelang tu, tak sempat salah maghrib. Nak bercikan ke kereta tu, dia tengah-tengah. Kalau dia pergi orang jalan, boleh kita tinggalkan kereta, bayang tepi jalan tu.
sempat semayang maghrib, macam mana? Oh, nak semayang solat isyarat. Kita bergerak macam semua. Selepas asar sampai maghrib, dekat isyak baru lepas. Ha, jadi setiap kali dulu kalau saya rasa apa ni takut dia punya keadaan sesak, saya sengaja saya ambil jalan tepi. Pernah saya hentikan kereta, ada pergi jalan apa? Semayang situ. Hanyalah keadaan suasana hidup begitu berubah. Baik, kita duduk di sini pun begitulah juga. Tuan duduk di rumah, di kampung sendiri kan. Banyak punya tekanan hidup. Keadaan suasana dan sebagainya. Jadi oleh hati sebutlah. Banyak akan sebutan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah. Kita sentiasa berada dalam keadaan tenang, riang dan sebagainya. Iaitu luahan kata yang pernah diluahkan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam seperti yang dijelaskan pada ayat ke-87 dari surah Al-Anbiya surah 21 yang bermaksud, dan ingatlah kisah Zunnun yakni Yunus ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan. Dan apabila berlaku sesuatu yang menimpa dirinya, maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan engkau, maha suci, melainkan engkau, maha suci engkau dari melakukan sesuatu aniaya terhadap aku. Sesungguhnya aku adalah dari orang yang menganiayai diri sendiri. Ini kisah Yunus, tuan-tuan. Tentu melihat ayat tadi, iaitu pada Wazannun. Dan kemudian Wazannun. Zannun ini, apa ni, nama laqab, gelaran kepada Nabi Yunus. Izzahaba mughadiban. Dia dakwah kaum dia. Kaumnya tak nak terima. Tak nak terima, jadi dia rasa macam nak marah lah kan. Merajuk kan. Dia pun keluar daripada tu. Belayar naik kapal, ikut kapal cerita sebuah hadisnya. Kemudian kapal tu dipukul ribut. Pecah berkecai, dia terhumbang ke dalam laut. Bila jatuh ke dalam laut, dia dimakan, ditelan oleh ikan. Ikan tu dipanggil Zannun. Ikan tu. Ketika dia berada dalam perut ikan tu, tuan-tuan, gelaplah. Gelap dalam tentu, gelap tak ada cahaya pun. Dia sebutlah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam surah Al-Qalam di sana, Nun wal qalam ma yasuna, disebut faltaqamahul hud wa huwa mubin. Al-hud ikan tu luahkan. Mana apa ni? Kehek orang katakan. Wah. Kedaratan. Nuh Yunus keluar. Dalam keadaan lemah. Tengok Tuhan selamat kan? Dia mengadu, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuhan selamat. Okay. Baik, kita tengok kata ni. Dan selepas itu Allah memperkenankan permintaannya sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke-88 ya, dari surah Al-Anbiya juga maksudnya, maka kami mustajabkan doa permohonannya. Maka kami kata fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu Tuhan kata. Fastajabna lahu ya, kami memperkenankan permohonannya. Kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya.
وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمْ kesusahan, kedukaan, kesulitan, kesunyian, terselamatkan. Nah, tengok tu perempuan, bila kita membina makrifat kita benar-benar matang, kita sentiasa pada dalam keadaan sehat. Pesakit yang memiliki makrifat yang matang, walaupun dia sakit, dia sehat. Maknanya, jiwanya sehat. Tubuh badan saja sakit, jiwanya sehat. Tapi sayangnya, tak ramai di kalangan pesakit yang matang makrifat. Malah saya bertemu dengan dia, pernah berdepan dengan si puan ini, si hamba Allah ini, yang memiliki ilmu pengetahuan. Tak kenal dia. Bila duduk di pondok, belajar kitab itu, saya bersalikin kitab itu, bidayatul hidayah sebagainya. Tapi dia bila ditimpa sakit, dia tak dapat hidayah Tuhan, tak dapat taufik. Menggelabah dia. Senang. Bila kita kata, bertenanglah, nak tenang macam mana, sakit gini ni. Orang sehat sedaklah kecek dia. Sabar gimana? Terkejut. Kita cuman. Bila kata, sabarlah Pak Ngoh. Sakit ni macam mana? Kamu sedak kecek sabar. Tak kena kamu, kata dia. Jelas dah. Apa boleh buat? Kita minta pada Tuhan. Mintalah, ya Allah Tuhanku, selamatkan akidah aku. Yakni, kalaupun ditimpa sakit, hatiku, jiwaku tenang, redha dengan ketetapanmu. Ini yang kita nak, teman-teman. Jadi oleh hal itu, antara penawar yang boleh mengubat kedukaan jiwa kita ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya pernah nasihat pada anak saudara saya ni, dia doktor. Jadi kalau merawat pesakit tu, masa rawatan pesakit dan wad tu, itu nasihat lah. Pakcik, bacalah ini. Ubat yang saya beri ini sebagai cara ikhtiar saja. Mudah-mudahan Allah memustajabkan ini. Jadi mana selesai pada dapat berharap sakit, mung juga dapat dakwah. Dakwah sakit. Kita nak macam inilah. Doktor yang berjiwa macam ni. Jadi tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ni, kita terpatut melihat sesuatu tu secara jelas, secara positif. Jangan keliru. Kalau kita melihat sesuatu secara keliru, kita kelangkabut. Bila kita lihat yang sesuatu secara jelas kan, kita rasa jiwa kita rasa tenang. Baik, kita terus lagi kan. Baik, apakah Tuhan kami akan selamatkan pula orang yang beriman, ya, andai mereka merayu kepada kami. Tuhan kata, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian itulah juga kami akan selamatkan orang yang beriman apabila mereka merayu kepada kami. Jadi kita balik rumah nanti sebutlah, kalau kita malas pun sebut sekali cukuplah. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, baca salat subuh sebanyak 33 kali. Ini amalan yang yang selalu dilatihlah oleh seorang ahli tarekah. Ya, dilatih. Dia beri latih kepada pelajar dia supaya sebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
sebanyak 33 kali. Inilah jahat. Tak salah tuan perempuan. Ya, bukan sempurna aurat yang salah ini. Ya, bukan ni kita baca. Bila kita banyak membaca sikit-sikit begini, sudah tentulah kita rasa tenang. Lebih-lebih lagi macam saya ni, dah rumah ni, sepatutnya apa ni menyebut tu lebih banyak lagi. Tonton waktu panggil selepas sebelum subuh tak ada pun nak buat. Ya macam saya, bekas pesara. Tak apa nak buat. Jadi pada duduk tu menung tak ada apa tu, baik sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi zikir yang saya ajar tu. Laisa laha min dunillahi kashifa. Ini ayat Quran. Laisa laha min dunillahi kashifa. Jadi kita gabung dulu tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laisa laha min dunillahi kashifa. InsyaAllah kalau Tuhan dah jumpa amal, tenang pikiran. Hatilah tu perempuan ni, yang dalam kehidupan kita hari ni, di akhir-akhir hayat kita ni, mana sisa hidup tak banyak ni, eloklah kita mencari sesuatu yang boleh menenangkan pikiran kita dan juga menyihatkan jiwa kita. Jiwa ni tak ada siapa boleh mengubat. Jiwa, raga orang kata sekarang ni kan. Doktor ni mengubat hak luar ya. Hak daripada jisim, pada badan tubuh, badan je. Sedangkan jiwa, tak. Oh, ada pakar kan. Ada psikologi lah, tu lah kan. Ha. Ayolah, apa ni, teori dia tu, bagus. Tapi, lebih bagus lagi apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jelaslah bahawa orang yang mengenali dirinya, yang mendapat bimbingan dan tunjuk cara dari kematangan makrifat, ketulusan hati, kekejapan yakin adalah di antara orang yang berjaya dapat menikmati hidup yang bahagia. Selamat sejahtera dari sesuatu yang menakutkan. Sebab hidup dengan mempunyai kepercayaan bahawa tiada Tuhan selain Allah yang gagah perkasa, yang maha pelindung, adalah hidup yang berkualiti, yang mempunyai tempat pergantungan dan tidak mudah tertipu dan terpedaya dengan golongan manusia perosak hidup persaudaraan. Jadi saya istilahkan golongan perosak hidup persaudaraan. Dalam masyarakat moden ini teman-teman, waris ini dekat-dekat sepupu ke anak sepupu ke, kadang-kadang anak saudara ke, tak kenal bapa saudaranya. Dia tiru macam Mak Saleh. Umar kan macam sana. Dia menonton TV tu, apa ni, cerita-cerita yang dipaparkan di kaca TV tu, bila apa di daya kaca TV tu teman-teman, itu dia ajarnya. Anak tak beradab dengan ibu bapa. Jadi kalau ini yang dituntung, yang dilihat, tentulah dipraktikkan pula. Dan sahabat baru 3 hari yang lepas kan, di Indonesia kan, haramkan tu. Tangan gambar apa tu? Gusti tu. Kan? Kan dah berlaku di kalangan masyarakat dia. Cuba pun ni membuat cara tu, lawan gusti tu. Dia pendar, dia sepat kan dia. Dia macam, sebenarnya sudah, walaupun itu sukar, ya. Dan dalam Islam pun ada, dia punya apa ni, cara lawanan, perlawanan gusti ni. Orang Arab cukup suka. Ini dia panggil apa ni, mulakama. Tapi walaupun bagaimanapun, ada disiplinnya. Ada disiplinnya. Dan ada atau caranya. Tapi bila dah luar dari batasan disiplin, saya rasa itu tak bukan jadi sukan lagi.
Ini kena hati-hati teman-teman. Kalau tidak, hancur. Ini dikatakan perusak masyarakat. Banyak teman-teman. Perusak masyarakat, perusak persaudaraan hidup bermasyarakat. Kadang-kadang ni orang bercakap pun kan, banyak suka perli. Perli membeli ni dah jadi biasa. Bukan kalangan orang biasa, di kalangan ustaz-ustaz segi pun. Sesama ustaz ni, dia suka memperlekeh. Ah, tak ada apa pun. Sebenarnya saudara, perkara begini, walaupun kita rasa sedap. Sedap pada pandangan mata kita, pada fikiran kita, sebenarnya tidak. Dia perosak. Pemusnah hidup bermasyarakat. Jangan buat macam ni. Kan? Jangan buat. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihat Uqbah. Ya Uqbah. Ini kisah Uqbah dengan Nabi ini. Kata Uqbah, satu hari aku jumpa Nabi. Bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku bagi salam, aku pegang tangan dia. Jadi ketika itulah aku tanya ya Rasulullah. Bagaimana seorang mukmin itu boleh mendapat kejayaan, keselamatan, kesejahteraan hidupnya? Dia jawab, Rasulullah jawab, ukhras lisanak. Bisukan lidahmu. Maknanya, Tuhan bercakap. Kalau bercakap, yang berfaedah saja. Tapi yang tak berfaedah. Ukhras lisanak. Kurang bisukan lidahmu. Tapi kita yang jenis apa ni, tak kisah. Semua buat apa, ulas. Tak boleh macam tu. Baik. Jadi apa kata, dengan golongan manusia hidup, perusak hidup berpersaudaraan. Atau pemusnah akidah sebenar. Atau penipu yang licik. Seperti syaitan. Dan kuncu-kuncunya. Dikedek-kedek. Dan untuk perhatian cerita rulungan bersama, saya mengajak anda menikmati serta mengutip pengajaran kisah seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Beliau pernah menentang perancangan Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sayangnya nama lelaki ini tak disebut. Dalam kitab-kitab tafsir ada disebut, tapi tak begitu kuat dia punya apa ni, jalan ceritanya susah nak pegang nama itu. Dalam Quran sebut itu saja. Rajulun yaktumu imana. Lelaki yang menyembunyikan imannya. Dia pada buat-buat Fir'aun. Tapi dia seorang yang beriman kepada Allah. Tidak pada Fir'aun. Hebat. Kita dengar kisah dia. Ya, tentu melihat ni kisah dia ni pada ayat 28 sampai ayat 35. Di surah Mu'arafid sana. Surah yang ke-28. Tuan buka kembali surah 40. Surah yang ke-40. Daripada ayat 28 sampai ayat 35. Sini saya petik saja. Ya. Saya petik terjemahannya saja. Apa kata dia? Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia berkata, Tuhanku ialah Allah. Padahal dia telah datang kepada kamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Berani kan Tuhan? Ini hebatlah. Kalau penakut, mana boleh kan? Sebab dia tahu, ini Fir'aun ni, cakap, memang tak boleh cakap besar dengan dia. Kan? Dia kuasa. Tapi dia tidak berani. Kata, patutkah? Ya? Patutkah kamu? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ataqtuluna, adakah patut, wajarkah kamu membunuh si lelaki ini yang mengajak kamu kepada Tuhan yang Maha yang sebenar?
Hebat, baik. Dengan patutkah kamu membunuh seorang lelaki? Kerana lelaki ini Nabi Musa lah maksudnya. Kerana ia berkata, Tuhanku ialah Allah. Padahal dia telah datang kepada kamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya. Itu. Dan jika ia seorang yang benar-benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh sebagian dari azab yang dijanjikannya kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang melampaui batas bagi pendusta. Begitulah tuan-tuan, kita semua pada malam ini, kalau kita benar-benar kenal diri kita dan benar-benar matang makrifat kita, dan tentu kita tahu mana yang apa, mana batu, mana permata, kita boleh pilih. Oh, ke masjid. Jalan yang terbaik sekali ke masjid. Sahabat 2-3 hari itu sebutkan soal apa ini, pengurusan masjid. Patut apa ini dikendalikan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan mana ada kebolehan pengurusan masjid. Itu baguslah tu perempuan. Ya? Walau bagaimanapun, kita kena sedar yang datang ke masjid ini adalah hamba Allah yang terpilih. Saya bukan nak puji, tidak, dan kita pula tidak mahukan pujian. Walaupun saya datang ke sini dan saya pula membeli kulah pula tumpuan, nakkan pujian? Tak, saya tak fikir, saya tak nampak pujian tu. Maksud saya ialah yang kita sempat berada di sini ini adalah dipilih oleh Allah. Sama ada kita sedar atau tidak, kita adalah pilihan Allah. Sebab mereka yang tak dipilih, dia tak akan pergi. Saya tinggal lama di Saudi, di Makkah. Masjidil Haram dekat bawah, sehingga di Jabal Qubais atas. Muazzin bila sebut Hayalah solat, dia orang semain di rumah, tak tahu orang ke masjid. Atas alasannya, lepas solat, naik duduk tak kursi, jahit baju jubah, jahit kepiah kan, nak jual pada jemaah haji, buat kerja lah. Tengok pun, bila tak dapat pertolongan Tuhan, bayangkan tuan, Baitullahil Haram bukan sama dengan masjid kita di sini. Dua rakaat berganda-ganda sana. Dua rakaat sunat tu sama dengan fardu. Tengok saya pun dah dapat pahala tengok Baitullahil Haram. Mana dah dapat? Dah orang tinggal lama di rumah, tak dapat tauhid. Orang yang dapat pilihan Tuhan kan dengan sendiri, tanpa ada pasal, dia terus langkah kaki, langkah demi langkah sampai ke masjid. Syukurlah. Jadi tuan-tuan perempuan jangan segar, tapi syukur kepada Allah. Allah memilih aku untuk ke rumahnya, ke masjid yang disayanginya. Mudah-mudahan kekalkan keadaan hidup aku begini, wahai Allah, dan sentiasa berikan taufik kepada aku. Itulah yang kita agak temukan. Baik, apa ni, masjid tu diurus oleh orang yang apa, yang profesional. Katakanlah, ada tu, ada ni kan. Ada dia punya bilik IT lah, masuk komputer apa ni. Macam di bos masjid di Kuala Lumpur kan, ada apa, bilik IT komputer. Ada bilik apa, bacaan. Yang masuk situ, boleh bila dengan jari, baca buku, tak. Itulah tuan-tuan, ingat, hidup kita ni mesti bergantung kuat dengan tali Allah, dengan kuasa Allah. Tanpa kuasanya kita tak boleh buat apa. Baik, kita dikendaki berikhtiar. Memang tanggungjawab kita berikhtiar dan berusaha. Tapi ingat, yang menentu dan yang menetap sesuatu hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita sedar begitu tuan-tuan, kita rasa senang hati kita. Baiklah. Allahu Akbar. Kelantangan suara, penentangan lelaki yang beriman itu, meskipun berdepan dengan Firaun yang pernah mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi, adalah produk kematangan makrifat. Hasilnya produk yang sebagai satu pengeluaran, hasil pengeluaran makrifat. Kalau sebuah kilang itu pemen, dia dapat mengeluarkan, memperlukan sabun, pemen, sabun hati nilai-nilai bahan makanan apa ni makanan dan sebagainya kan. Maka begitu juga diri kita ni. Apabila kita ada ilmu dan makrifat, dia akan mengeluarkan atau menghasilkan hasilan yang berkualiti. Apabila kita benar-benar faham dan makrifat kita jitu, keyakinan kita tahqiq, dan juga apa ni kepahaman kita pula jelas, tak ada siapa yang boleh menghalang kita. Kita fahamkan salat Jumaat di masjid 27 darjah terus ke masjid. Tak ada siapa yang mana darjah pergi pakat pasal balik pasal. Tak. Bukan itu yang kita tahu, yang kita nampak. Orang ada pemain saudara. Sedap tak lebar di kecil. Kempen semain doa masjid, dia kata satu apa semain rumah boleh satu. Main masjid boleh 27. Dia balik itu kosong juga, tak ada apa pun. Ini orang paham kebedaan. Ini materialisme. Kita tidak. Yang Nabi sebut lebih pada apa ni, Abdul min salat min sab'ah wa 20 darjah tu, 20 darjah tu kan. Itu angka, pada angka tak ada apa pun. Yang kita sedar ialah kelebihan salat berjamaah. Ini kematangan makrifat terus. Dan kematangan makrifat ni perempuan, ini pun pilihan juga. Mengajilah sampai ke mana, pergi ke Maroko, pergi ke mana lagi pun, ke Masar, pergi ke Iraq, pergi ke Syria, universiti nama sebut Al-Yarmouk, Al-Azhar, apalah kan, jamiah pun tu dari Islamnya Bimadinatul Munawwarah sebenarnya kan. Tapi bila tak dapat taufik, tak pergi salat berjemaah. Ha. Keluar ke mai, pakai serban, tahu ego lagi kan, jubah. Tengok dia ni, semain jemaah dia kan, dah. Bila tanya, ta'al ma'ai, ya akhi, ta'al ma'ai, ta'al sini dia, ilal masjid kan, suratul jemaah, ala badr, lambal, nak semain jemaah, pukul 4 boleh semain lagi dah, kan, umpamanya gitu, ha. Adalah tempuan bila tak dapat taufik, jangan cakap apa. Kita pastikan yang kita tahu pada hari ini, pada malam ini, benar-benar kita faham. Benar-benar kita boleh pegang dengan kejap dan teruskan dengan amali. Atau kata hayati amali dalam kehidupan kita. Buat selalu. Tadi kita tahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan? Mampu menghalurkan bantuan, perasaan tenang, tenteram, damai dalam pelukan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita amalkan, insyaallah kita akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelantangan kematangan makrifat dan kekejapan yakin yang telah membentuk sikap seseorang yang mengenali Tuhan dan dirinya, malah beliau bukan saja berani menegur sikap Firaun, tetapi lelaki itu juga, yakin beriman itu juga mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana
seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Samud dan orang yang datang sesudah mereka. Dan ingatlah, Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa di hari memanggil, ini hari kiamat, kerana meminta pertolongan, iaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada lagi bagi kamu seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu dan dari azab Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Sekian dulu, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.